Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seberapa jahat lampu candela Pro Dry and Night pada ikan red parrot ya teman-teman. Okay, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Penggunaan lampu candela Pro Dry and Night tentu pada saat ini sangatlah masif. Banyak sekali dari teman-teman para penghobi ikan hias predator khususnya yang berbondong-bondong memilih merek ini karena mungkin beberapa faktor ya teman-teman. Mulai dari harganya yang terjangkau, dan menurut gua kualitasnya lumayan cukup sangat oke sekali. Lampu candela Pro termasuk salah satu lampu softening. Lampu candela Pro Dry and Night ini dilengkapi dengan 3 mode. Yang pertama adalah mode siang, yang kedua ada mode malam, dan yang terakhir yaitu mode siang dan malam ya teman-teman. Dan sejatinya penggunaan lampu basic softening seperti candela Pro ini menurut gua bisa mengangkat warna dasar si ikan, yang mungkin ketika si ikan menggunakan lampu yang full putih dengan harga 30 ribuan akan berbeda hasilnya dengan ikan di dalam akuarium yang disetting dengan equipment penunjang lampu candela Pro ya teman-teman. Tentu jika dilihat akan lebih indah dan warna dasar si ikan bakal lebih naik. Inso dan seperti contohnya terdapat dalam video kali ini. Ini adalah ikan red parrot. Di sini gua masih menggunakan lampu yang berharga 30.000. Tentu saja untuk warnanya sendiri dia hanya full putih. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk basic warnanya di sini oranye. Lalu bagaimana penampakannya ketika kita rubah dengan menggunakan lampu candela Pro? Dan inilah penampakan dari ikan red parrot ketika menggunakan lampu candela Pro Dry and Night. Wow, lumayan cukup sangat signifikan dari orange menuju ke merah. Seperti namanya red parrot, ikan ini terlihat sangat merah merona di dalam akuarium ya teman-teman. Dan yang gua suka dari lampu candela Pro Dry and Night ini adalah lampu ini tidak terlalu membiaskan warna yang bisa merubah air seperti lampu Sakai Pro T5. Untuk penggunaan lampu softening ini menurut gua tidak salah, tetapi jika kalian seller, tentu saja kalian harus menjelaskan penggunaan lampu ini kepada buyer ya teman-teman. Apalagi jika buyer masih pemula. Karena gua di sini pernah mengalami dulu ketika awal-awal main ikan, pas di rumah seller itu ikan nampak bagus sekali, dan ketika gua beli dan dimasukkan di tank di rumah, mungkin karena berbeda settingan lampu, ikan akan drop warnanya, dan gua agak sedikit protes ya teman-teman waktu itu karena gua masih pemula. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.